Enggak belajar, cuman ini aja coba-coba aja. Coba-coba aja. Ya. Oh, berarti udah berapa kali merinya, Pak? Resepnya iya. Enggak, langsung. Oh, langsung. Langsung. Ya. Langsung jadi. Di Jabari Factor Kuliner. Nah, kali ini saya mau makan ketan bakar di komplek. Tapi sebelum kulineran, saya harus membawa binder. Jangan lupa harus bawa binder supaya fosfor kita terjaga. Nah, ini dia sudah ada binder. Nah, sekarang kita sudah siap. Kita tinggal langsung pergi ke ketan bakar. Nah, sekarang saya sudah siap mengendarai motor. Tapi sebelum itu kita mau beli kopi di salah satu minimarket. Oke, sekarang kita let's go. Pak, ketan dua. Pak, izin ngerekam bios, ngerekam iya video. Ya, tuh bios. Kampung kurma sa ngidernya banyak. Mohon kan ya, pas cuma keliling. Nah, sekarang saya sudah di ketan bakar. Ketan bakar amin apa? Pak Eman, ketan bakar Pak Eman ini. Pak Eman Sulaiman ini yang ada di Arcamani. Di jalan Arcamani. Duh, kalau dulu waktu zaman Majapahit masih ngidar. Ya. Pak Eman nomornya seberapa ya? Apa? Nomor kelahiran 60. Oh ya, 60. Pas itu mah masih presidennya mungkin Soeharto sih. Iya. Nah, berarti Aina umurnya entos 59. Iya, hampir 60 sekarang. 60 hampir 60-nya. Weh, masih sehat, masih dagang. Aduh, semangat. Tuh ketan bakar sehari waktu itu saya beli jam 8 pagi. Ini sudah habis. Yang ini alhamdulillah. Tuh sehari berapa Pak Evan? Kalau hari-hari biasa 80. 80 kota. Iya. Wuh, mantap. Hari libur Sabtu Minggu 120. 120. Wuh. Itu kalau di kalian omsetnya sehari 1 miliar. Nyebat. Amin, amin. Anaknya Pak Eman tuh seberapa? 8. 8. Olah. 8 yang ada 7 yang meninggal satu. Oh, yang meninggal satu. Linginnya di mana Pak Eman? Barang saat. Oh, barang saat. Ah, ini harga satu ketan bakar Pak Eman itu 4.000. Murah. Kalau nyari ketan bakar ke Lembang jauh. Yang kerja mana itu? Soalnya nyari-nyari di mana-mana sese ya Pak. Iya. Milarianu ngical ketan bakar tehnya. Pak Eman dagang berarti dari tengah dari kapan? Kalau ketan bakar dari tahun 2013. Kalau bubur kacang dari 92. Oh gitu. Oh, berarti ngeliling. Ngeliling oke ketan bakarnya. Ini warrior dimanapun berada, jangan lupa bawa kalos kemanapun.
Jadi fosfor tetap terjaga. Yang ini ikan bakar PM-an ini beliau dagang dari tahun 92 tapi baru bubur kacang. Jadi ikan bakarnya baru 2013. Kita coba. Panas. Nah yang ini sambal oncom, yang ini serundeng. Pak, yuk nuhunnya di izin ngerekam. Iya. Ya, amin. Nuhun, Pak. Nah, lokasi ketan bakarnya itu jalan Arca Manik, itu jalan Arca Manik, itu jalan mau ke Cingiset. Nah, ketan bakarnya itu ada di sini kedainya. Si Bapak tuh nanti di Parakan saat mau buka tempat, tapi yang nungguin anaknya gitu. Nah, itu tuh di sana tuh ada Alfamart di belakang pohon palem tapi nggak kelihatan. Pokoknya ini jalan utama Arca Manik. Jalan tembus ke Cingiset. Nah, Bapak tuh udah ada di perempatan ini. Jadi kalau misalnya mau ke sini, tinggal ke sana aja, ke Bapak aja. Oke.